kesempatan kali ini kami akan membahas tentang cara persemaian terong. Jadi ini teman-teman, kurang lebih ini yang kita melakukan persemaian. 3 hari ya teman-teman yang sudah keluar akar. Nah, seperti ini. Ini sudah keluar akar. Kurang lebih ya 3 hari. Nah, jadi setelah ini kita akan kedalaman kukiran ini kurang lebih ya 2-3 cm agar perakaran tanaman ini lebih kuat apabila kedalamannya 2-3 cm pada kukir ini. Dan persemaian di kain karena untuk mempermudah kita mengetahui bahwa benih-benih yang mana yang tumbuh atau jadi dan benih-benih mana yang tidak jadi atau tumbuh. Biasanya walaupun kelihatan bentuk benihnya sempurna, namun kebanyakan tidak tumbuh, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini kita masukkan setiap ini satu ya teman-teman. Kita menggunakan alat sederhana, kita menggunakan lidi juga boleh, dibasahi kemudian baru kita sentuh ke benih tersebut, arahkan ke lubang seperti ini ya teman-teman, benih. Kalau kita pemula memang agak setengah mati ya teman-teman, untuk dengan ukuran benih yang sangat kecil seperti ini melakukan persemaian di kain, kain yang dibasahi kemudian di daun pisang yang kita gunakan ini ya, daun pisang yang sudah tua ya teman-teman. Daun pisang yang kita gunakan ini ya, daun pisang yang sudah tua ya teman-teman, kita lihat sendiri seperti yang di video ini ya teman-teman, yang sudah tua. Jangan terlalu tua karena nanti berakibat mudah robek.
pada saat kita beri lidi, tusuk menggunakan lidi untuk menyatukan beberapa sisi itu seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di video ini. Iya, nah ini ya teman-teman. Sangat mudah teman-teman. Dibanding kita memikirkan harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membeli plastik atau apa yang kita ini mungkin biaya tidak ada, makanya kita bisa juga memperkurang biaya pada saat kita melakukan kegiatan budidaya ini, teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita buat. Kemudian selanjutnya kita mengisi tanah di ini. Ini ada beberapa yang kita sudah isi, namun belum, kita masih menunggu benih lagi yang kita semai pertama tadi di tanah. Seperti itu teman-teman. Jadi ini lahan ya teman-teman, lahan yang kita akan gunakan untuk penanaman terong yang kita semai tadi, yang semai. Nah, ini lahan yang kita sudah baca. Kemudian di sini kita kami tidak menggunakan bedeng. Kenapa? Karena kita memikirkan bahwa apabila kita membuat bedeng pada musim kemarau seperti ini, saya rasa tidak usah, karena ini menambah kerja kita kalau kita harus menggunakan bedeng. Apabila musim hujan, kita harus mau tidak mau kita harus menggunakan bedeng, karena itu takut air tergenang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang pada musim kemarau yang kita budidaya ini, jadi sudah ini, jadi kita tidak perlu buat bedeng. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian apabila kita buat bedeng, berarti kita juga harus menggunakan mulsa ya teman-teman. Mulsa ya, di kita di sini kendala di biaya, makanya kita tidak menggunakan mulsa ya teman-teman. Kita mencoba dengan cara ini yang tidak menggunakan mulsa. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kita melakukan pengajiran, pemberian lubang tanam, dan kita memberikan menaruh pupuk di setiap lubang dengan takaran kurang lebih 500 gram ya teman-teman, dua genggaman orang dewasa. Dua genggaman orang dewasa. Ini kita takaran tidak pasti ya teman-teman, kita hanya pakai feeling saja ini. Jadi mungkin teman-teman ke depan mungkin bisa menggunakan takaran yang lebih ini, tapi saya rasa tidak ada berpengaruh, karena ini bukan pupuk kimia ya teman-teman. Ini kita menggunakan pupuk organik Bokashi, yang kita gunakan Bokashi. Jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap tanaman itu sendiri ya, di mana pupuk organik ini dia mengandung unsur hara mikro. Unsur hara mikro walaupun kita gunakan banyak, namun tidak berdampak buruk bagi tanaman itu sendiri. Nah, ini lahan yang kita sudah baca. Kemudian di sini kita
Kami tidak menggunakan bedeng. Kenapa? Karena kita memikirkan bahwa bila kita membuat bedeng pada musim kemarau seperti ini, saya rasa tidak usah. Karena ini menambah kerja kita kalau kita harus menggunakan bedeng. Apabila musim hujan, kita harus mau tidak mau kita harus menggunakan bedeng karena itu takut air tergenang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang pada musim kemarau yang kita budidaya ini, jadi sudah ini, jadi kita tidak perlu buat bedeng. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian apabila kita buat bedeng, berarti kita juga harus menggunakan mulsa ya teman-teman. Mulsa ya, di kita di sini kendala di biaya, makanya kita tidak menggunakan mulsa ya teman-teman. Kita mencoba dengan cara ini yang tidak menggunakan mulsa. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kita melakukan pengajiran pemberian. Takarannya tidak sesuai, maka tanaman itu sendiri bisa mengalami yang namanya stres atau mati, bisa juga keracunan akibat yang berlebihan pupuk. Bila kita menggunakan bokasi ini, tidak pengaruhnya tidak terlalu ini ya teman-teman. Seperti ini proses penggaliannya. Penggaliannya, penggalian lubang, menjadi kita supaya seni ya teman-teman, kemudian rapi, makanya kita menggunakan tali ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah mahir dalam proses pengajaran mungkin tidak harus menggunakan tali ya teman-teman. Jadi ini kita menggunakan tali. Ini kita melakukan pengajiran dan menaruh pupuk di setiap lubang ini, lubang tanam pada siang hari teman-teman. Jadi pada siang hari ini kita tidak melakukan penanaman langsung, namun kita membiarkan sore hari baru kita melakukan penanaman bibit terong tersebut. Karena kita memerlukan waktu sore, di mana pada saat kita melakukan pemindahan tanaman ke lahan, tanaman itu sendiri tidak mengalami stres akibat yang langsung kena panas matahari. Apabila pada sore hari, keesokannya tanaman itu pada malam hari sudah menyesuaikan dengan kondisi lahan yang ada. Perakarannya sudah menyatu dengan tanah sehingga aman ketika besok hari keesokan harinya itu tanaman itu tidak mengalami stres teman-teman. Jadi itu ya teman-teman yang perlu kita ketahui bersama. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi pada saat penanaman kita tidak langsung menaruh tanah bibit terong tersebut di langsung dengan pupuk ya teman-teman. Kita harus melakukan pencampuran di lubang itu, campur dengan tanah, kita aduk, baru kita meletakkan bibit terong tersebut. Jadi itu perlu diingatkan ya teman-teman. Walaupun ini pupuk organik, namun butuh penyesuaian dari tanaman itu sendiri ya teman-teman, sehingga tidak mengalami tanaman tidak mengalami namanya stres.
sebenarnya diberikan pupuk ini sebagai bahan untuk kelembaban tanah dan tersedianya unsur hara bagi tanaman itu. Seperti itu ya teman-teman, ya ini prosesnya. Lihat ini teman-teman. Jadi luas lahan ini kurang lebih ya 10 are ya teman-teman, 10 are. Jadi kita membutuhkan pupuk kandang kurang lebih ya 500 kilo ya teman-teman. Nah, itu baru maksimal ya teman-teman. Tidak karena ini kita mengalami kekurangan pupuk organik karena kendala biaya ya teman-teman, kendala biaya, makanya kita menggunakan mungkin tidak seberapa pada pupuk dasar ini. Jadi ini merupakan pupuk dasar ya teman-teman, pupuk dasar. Setelah ini bibitnya ditanam, baru sekitar umur 2 minggu pindah tanam ini, baru kita melakukan pemupukan lanjutan. Jadi di sini mungkin kita menggunakan pupuk kimia ya teman-teman, pupuk kimia. Jadi kita menggunakan pupuk kimia. Ya ini teman-teman, ini tanaman yang kita sudah tanam berapa jam yang lalu ya teman-teman, berapa jam yang lalu. Terus kita melakukan penyiraman. Jadi kita mulai penanaman ini kurang lebih jam 3 sore ya teman-teman. Jam yang dimana kondisi lahan sudah suhunya tidak terlalu panas lagi, sehingga kita bisa melakukan penanaman tidak menimbulkan stres tanaman itu sendiri. Jadi setelah kita melakukan penanaman, langsung diikuti dengan penyiraman ya teman-teman. Jadi ikuti penyiraman sehingga dia karena tadi terlalu panas, takutnya dia stres ya teman-teman, tanaman itu stres, makanya kita langsung ikuti memang dengan penyiraman. Seperti ini ya teman-teman. Penyiraman ini pada saat awal pemindahan ini kita harus benar-benar basah ya teman-teman. Tanaman itu, di setiap tanaman itu harus benar-benar lembab, sehingga tidak mengalami stres tanaman itu. Jadi itu ya teman-teman, video kali ini yang kami buat. Apabila suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, comment, and subscribe ya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, yang kita melakukan penanaman ini hari. Sebagiannya belum ya teman-teman, karena masih menunggu bibitnya yang kita masih semai. Masih berjumlah 2 daun ya teman-teman. Sebagiannya kita belum ini melakukan pemindahan tanaman karena pemindahan ke lahan untuk penanaman, namun karena bibitnya masih terlalu kecil, karena di aturan untuk pindah tanam itu daun sejati kurang lebih 4 daun ya teman-teman, atau 3 daun, 3 atau 4 daun, sehingga takaran ini banyak, sehingga pada saat kita menancapkan ajir ini ke dalam tidak menyentuh akar atau mengganggu akar, atau ketika tanaman itu sudah mulai besar dan akar sudah mulai banyak, berarti akar tanaman itu terganggu dan bisa mati tanaman itu sendiri. Sekian dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.